Fadria nak buat makaroni goreng kampung. Apa yang kita perlukan adalah satu mangkuk makaroni. Makaroni ni Fadria dah rebus. Satu mangkuk sayur campur. Dua batang sausage. Sedikit ayam yang dipotong kecil. Untuk bahan blend ni, Fadria letak 3 cili kering. 2 bawang putih. 2 bawang merah. Sedikit ikan bilis dan juga 3 biji cili padi. Ini Fadria blend lumat. Minyak untuk menumis, gula, garam, ajinomoto. Untuk sos, Fadria pakai sos tiram, kicap sikit dan juga sos cili. Okay, mula-mula panaskan kuali azimat. Masukkan minyak. Masukkan bahan yang sudah diblend. Kita tumis sampai dia naik bau sikit. Lepas tu masukkan ayam. Masukkan sosis. Masukkan sos cili. Anggaran lebih kurang 1 sudu je. Sos tiram. Sama, 1 sudu juga. Kicap sikit. Sikit je. Akan kacau-kacau. Masukkan sayur campur. Perasakan dia dengan garam. Gula sikit. Ajinomoto. Lagi. Okey, masukkan makaroni. Kacau sampai sekata. Makaroni goreng kampung style siap. Makaroni ni kita tak letak telur, tapi kita gantikan dengan ikan bilis yang sudah dibelumat.